Tak hanya lagu pop atau rock saja yang pernah dibawakan dan di-cover oleh Alibata. Ternyata ada beberapa lagu religi yang pernah dibawakan oleh Alibata. Namun sayang, lagu-lagu religi tersebut harus dihapus oleh pihak YouTube karena dinilai tak memiliki izin dan dianggap merugikan si pemilik lagu tersebut. Para musisi ini mengaku keberatan dengan cover gitar Alibata yang tak memiliki izin dan asal menjiplak saja tanpa meminta izin dulu kepada si pemilik lagu ataupun pada label musik yang menaunginya. Akhirnya para musisi ini pun melayangkan sikap keberatannya pada pihak YouTube dan meminta YouTube untuk segera menghapus video cover di Alibata tersebut. Tak main-main, musisi yang merasa keberatan ini merupakan musisi besar seperti Opik dan juga Maher Zain. Opik dan manajemennya merasa keberatan karena hasil karya-karyanya asal di-cover saja oleh Alibata tanpa meminta izin pada mereka sebagai pemilik dan pencipta lagu. Untuk itu, Mimin telah merangkum 3 lagu religi yang pernah di-cover oleh Alibata. Namun sayang telah dihapus oleh pihak YouTube karena dirasa telah mengalahkan kepopuleran dari lagu aslinya, sekaligus tak memiliki izin dari si pencipta lagu. Cover pertama yaitu pada saat Alibata mengcover lagu Insya Allah dari Maher Zain. Lagu yang pernah ngehits pada tahun 2014 ini pernah di-cover oleh Alibata pada tahun 2018 dan sempat mendapatkan view sebanyak 1,4 juta kali ditonton di kanal YouTube-nya. Namun sayang, video cover Alibata ini hanya bertahan 1 bulan saja di playlist lagu milik Alibata karena telah dihapus oleh pihak YouTube karena alasan klaim hak cipta. Maher Zain selaku pencipta dari lagu ini merasa keberatan dengan cover gitar Alibata yang tak meminta izin dulu pada dirinya dan juga pada label musik pada saat itu, yaitu Turkish Version. Tak butuh lama, Turkish Version selaku label musik pada waktu itu melayangkan klaim pada video cover Alibata tersebut dan akhirnya video Alibata pun harus rela dihapus oleh pihak YouTube. Cover kedua yang dihapus oleh pihak YouTube adalah saat Alibata mengcover Salawat Badar dari Haddad Alwi. Lagu Salawat yang dirilis oleh Haddad Alwi pada tahun 2006 ini merupakan salah satu lagu paling populer pada waktu itu dan menjadi lagu paling banyak dicari di pencarian YouTube. Namun dari pencarian YouTube inilah masalahnya mulai muncul. Cover gitar Alibata yang berjudul Salawat Badar ini tiba-tiba menjadi pencarian paling atas dari hasil pencarian YouTube dan mengalahkan lagu aslinya yang dirilis oleh pihak Musika Studio. Lagu bergenre Salawat ini sempat di-cover oleh Alibata dan mendapatkan views sebanyak 1,2 juta kali ditonton dalam waktu 2 minggu saja, mengalahkan lagu aslinya pada waktu itu yang hanya mendapatkan 800 ribu kali ditonton di channel resmi milik Musika Studio. Namun sayang, video cover tersebut hanya bertahan 3 minggu saja pada playlist video milik Alibata karena pada waktu itu pihak Musika Studio selaku pemilik label musik melayangkan klaim pada pihak YouTube dan meminta YouTube untuk menghapus video cover tersebut. Cover ketiga dari Alibata yang dihapus oleh pihak YouTube yaitu pada saat Alibata mengcover lagu Bila Waktu Telah Berakhir dari Opik. Seolah tak kapok dengan video-video sebelumnya, Alibata mencoba kembali mengcover lagu bergenre selawat. Tapi bedanya kali ini Alibata mencoba membuat aransemen lagu ini menjadi lebih rumit supaya tidak mendapatkan klaim dari label musiknya. Lagu yang pernah ngehits pada tahun 2005 ini ternyata pernah juga di-cover oleh Alibata dan sempat mendapatkan views sebanyak 1,7 juta kali ditonton di kanal YouTube miliknya. Namun sayang, video cover tersebut hanya bertahan selama 2 minggu di playlist lagu milik Alibata karena Musika Studio pada waktu itu selaku pemilik label musik melayangkan klaim pada video cover tersebut
dan meminta YouTube untuk segera menghapusnya. Nah, itulah 3 video cover religi Alibata yang sempat dihapus oleh pihak YouTube karena dianggap telah mengcover lagu tersebut tanpa meminta izin dulu pada pemilik lagu aslinya. Bayangkan saja jika video-video cover tersebut masih ada sampai sekarang, ini mungkin view-nya bisa tembus puluhan juta dan menjadi salah satu video paling populer milik Alibata. Mungkin kebersamaan kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya Alipers. Tunggu terus update-update berita terbaru dari Mimin ya. Mimin pamit, bye-bye.